Shay. Jom. Okay, air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay, kita nak makan, kita masuk tangan. Kita kena nasi dia pun. Weh, ada sup lah. Rasa nasi ni apa? Kalau ada lain macam memang sedap. Korang kena try dengan air ni. Kita try air bangga shake. Dia ada perisa nanas dengan coconut shake. Korang boleh try. Harga tu berpatut. Baik kita ni. Orang ada free, korang datang lah kedai. Ayam bakar pasir tutup. Duit kat sebab? Ha? Saya buat dia besar. Datang naik motor ke kereta. Kalau ada free, korang datang. Cik, Assalamualaikum. Salam. Boleh saya tahu Acik makan apa sekarang ni? Ayam pasu. Ayam bakar pasu. Ni first time ke datang sini? Oh, dah banyak kali. Oh. Sedap tak nasi rasa kat sini? Betul repeat sebab dia sedap. Harga bagi acik murah tak? Berpatutanlah. Harga berpatutan. Acik rasa nak bagi berapa bintang untuk makanan ni? Dari ni. Dari 1 hingga 10. 1 hingga 10 saya bagi 8. 8 eh? Ha. Oh, dah licin dah pinggan. Dah licin tu. Assalamualaikum. Okay. First kami nak tanya nama acik? Nama saya Yusli bin Ismail. Umur 43 tahun. Okay. Kita nak tanya kedai ni dah buka berapa lama dah cik? Ikutkan kedai ni, tapak ni dah masuk 3 tahun lebih kurang. 3 tahun. Sebelum ni kami berniaga di tepi-tepi jalan asal dari buat cepedak Yan. Lepas tu balik sini. Ayah seorang PD, orang rumah saya orang Yan Kedah. Okay. Macam kedai acik ni jauh ke daripada rumah? Kat Taman Poli je. Oh, Taman Poli je. Dalam 1 kilometer lebih je. 1 kilometer lebih. Nabi. Lorong 6B. Dekat lah tu. Atas lagi. Okay, ni macam kat kedai ayam bakar basuh telangkup . Apa menu lain selain ayam bakar basuh telangkup tu? Ni ada daging salai, masak lemak, cili api, asam pedas. Tapi dari awal tu kedai ni taklah macam ni. Kami start dari modal kecil sampai sekarang ni lah. Dan akan saya akan datang akan tambah-tambah menu, tambah apa yang patut lah. Macam kedai ni beroperasi pukul berapa hari apa? Dia ikutkan kami start mula buka kedai pukul 11 pagi sampai pukul 7 malam. Tapi bergantung pada keadaan apa lah. Kadang kami awal lagi ataupun kami tutup awal. Tak awal tu je lah. Dasarkan ada customer ke tak lah. Macam kedai ni hari-hari buka ke ada hari cuti? Dia hari-hari buka. Hari-hari buka. So tak ada cuti lah. Senin sampai Ahad memang buka je. Tapi bergantung pada keadaan lah. Kalau ada agensi kami tutup lah. Macam awal tahun ni bulan 1 tapi 2 minggu kami tutup. Sebab apa ni, mak bapak habis duit dekat sekolah kan. Dalam setahun tu ada 2 bulan. Bulan 1 dengan lepas hari raya. Kami akan cuti 2 minggu. Memang masa tu memang kedai memang kosong, mana-mana di Teluk Lemah kosong, memang tak ada orang. Itu kami tutup. Dan kesempatan tu kami buat renovation sikit lah. Kami patut tutup je lah.
Nak pergi? Sekejap. Sekejap dah. Okay. Okay, itu je soalan kita orang. Okay. Terima kasih ya. Okay.